Halo gengs, aku udah bangun duluan. Jadi hari ini aku mau vlog morning routine kita di hari Minggu. By the way, aku mau bangunin Juna. Aku mau siap-siap bikin sarapan karena masih program bulking kan. Mau apa? Karena setiap pagi tuh kerjaan kita banyak banget. Dari nyiapin makanan sih yang paling ribet itu bersih-bersih. Apalagi kucing kita ada 3, itu ribet banget. Juna masih tidur, kita bangunin kali ya. Oi, panggilan. Bangun kok, udah siang, ayo. Aku lapar. Kamu gak lapar apa? Enggak. Ayo. Jam berapa? 11:30. Uh-huh. Buruan bangun lah. Aku reka. Cepet lah. Kamu udah gak lapar apa ya? Iya, nyawanya belum kumpul. Udah, kumpulin dulu. Satu jam gak bisa bangun. Ini melek aja gak bisa. Apanya? Ini udah bangun. Bangun berempat. Ini berdua bangun berempat. Bangun mana? Lo katanya bangun. Males. Ayo kok. Pukulnya. Ini ngapain? Bikin sarapan dulu dong. Sarapan apa? Kayak biasanya, susu. Lu beli aja lo. Blah, beli. Nanti kena good nangis. Ayo gengs, ikut aku sama Juna bikin susu. Mana? Di dapur. Ayo. Buka aku. Sana lah, turun duluan. Aku mau. Nah, awaslah suara cemprengku nanti keluar. Aku kan suara emas, awas. Gengs, aku sama Juna mau bikin susu dulu. Good morning, baby. Nggak. Aku sama Juna kalau pagi cukup sarapan susu aja, cuma di mix, gengs. Sama sarapan kucing, om. Makan tuh kucing. Kok pisangku habis? Kok 2 toh? Tinggal 2 lagi pisangnya. Mah cukup 4 lah, sini kita buka. Bisa 10. Kita satu-satu buka. Biasanya aku sarapan pisang kayak gini 10, gengs, masukin blender ini. Pisang lambung. Terus apa lagi? Aku kupas pepaya lah. Nah, pepaya terus. Apa ya? Ini pepayanya seberapa? Setengah. Disendokin aja. Harus sendok. Berarti ini belah aja. Belah aja lah. Lamaan kalau di dikopet-kopet. Ini sendoknya. Oh no. Nyampun nyawa belum kumpul juga. Loh. Kan emang harus sarapan ya kan, gengs. Kalau nggak sarapan nanti, nanti mati. Enggak, sini. Bijinya tuh mana? Sini aja nih, bijinya. Sini aja. Ya udah. Ini pepaya apa coba? California.
Papaya Meksiko ada nggak? Ada. Oh, papaya Purbalingga maksudnya, Purbalingga. Kira papaya Boti. Ada nggak? Gak tahu. Oh, banyaknya Purbalingga. Banyak. Papayanya bentuknya gede-gede banget. Apakah Mbak tidak percaya? Enggak. Lama kok. Ih, natus-natus mau cepat. Nih campurannya kurang pisangnya, gengs. Harusnya banyak. Pokoknya nanti susunya tuh kental banget kalau dia banyak pisang buah-buah gitu. Masih ada nih yang kematangan pisangnya. Dia beli pisang ampun tuh banyak banget sampai pas digantung tuh ya gimana, belum matang jatuh sendiri. Iya, gantungan guys. Soalnya kalau pisang gak digantung itu banyak. Sampai saking gak dimakan-makannya tuh sampai pisangnya jatuh sendiri. Bukan gak dimakan-makan, karena kebanyakan beli. Kalau sekali makan tuh satu sisir pisangnya satu hari. Nah, ini campurannya apa aja sih? Pisang, pepaya, itu buat beratnya. Itu susunya apa? Protein. Terus pakai susu protein 1 cup. Terus pakai oatmeal. Mana oatmealnya? Ini tadi malam aku baru beli. Tapi biar betul karena gratis mangkok nih, geng. Ini mangkoknya lumayan kan? Tapi kan emang yang besar. Iya, tapi aku berburu mangkoknya buat bikin ini. Gak boleh sering-sering makan mie. Loh, yang sering makan siapa? Loh, karena yang beli mangkok siapa? Udah. Ini kira-kira berapa ya? 100 gram aja lah. Satu cup lagi, enggak? Atau berapa cup kira-kira? Nggak tahu ya, kira-kira aja 100 gram cukup itu. Abis itu susu, ini aku pengen Greenfield kemarin lagi promo. Kita beli banyak. Ini bisa di blender ta? Bisa di blender bisa lah. Ini banyak-banyak dulu, nggak usah. Air susunya turun. Mau diturun aja. Nah, ambilin itu dong. Kita blend. Pakai tutup. Enggak usah. Bisa lihat. Culukannya. Udah selesai. Sama kamu ambil belas mutai. Lah, kamu aja lah, aku enggak. Wah, ini enak lah. Nih. Itu volumenya 1500, 1600 mili. Aku kenyang. Ya, Juna. Aku sekilo. Berapa nih? Sekilo. Juna 400 mili. Udah lah, jangan penuh-penuh. Ya ampun. Kehabis. Aku masih 1100 mili nih, gengs. Ini lambung gue segini. Lambung gue segini. Enak. Kenyang. Nyam nyam. Aku kalau bagi sama Juna sarapannya gini. Aku sampai stres. Tapi badan semua naik kan. Jadi kalau kalian baliknya mau nambahin berat badan tuh resepnya punya yang itu tadi. Aku 2 bulan naiknya dari 59 jadi 67. Berapa tuh? Aku 8 kilo. Aku naiknya kan 4.
kilo. Aku nggak pernah nyentuh 54, 53. Ya kamu, tapi baru kali ini. Iya. Makanya histeris banget waktu itu nyimbang. Histeris apa shock apa? Histeris shock surprise semuanya jadi satu. Nyimbang kabur buta aku langsung kayak. Iyalah. Siapa dulu kosnya? Cimeng. Aduh aku kenyang dikit. Aku udah kenyang dari tadi. Ready. Dikit lagi yang sagu. Gak mau. Habisin nanti gak naik-naik badannya. Harus habis. Biasanya tuh aku ngabisinnya lama banget. Sejam dia. Gua gak dari 15 menit sih, 10 menit habis. Saya ini kental. Bentar, kucingku masuk kamar. Kalian keluar atau aku pukul. Ayo, ayo. Dasar kucing-kucing ini bikin kotor rumah aja. Masuk pada tiduran dua-duanya. Mana sembunyi kalian? Kenyang. Kalian pakai susu apa pakai air? Susu. Masih segini lah aku. Abisin itu cuma 400 mili. Jadi harus semangatin. Semangat. Aku juga kenyang ya. Aku tidak bisa. You can do it. Bisa-bisa. Biasa. Aku butuh waktu lebih. Ya seberapa sih? Ya aku segini. Aku masih segini. Enggak, oh, tadi masih 125 mili. Aku 1000 mili. 1000 mili utilmu. For me. Nah, itu bisa. Dan dipaksain. Oke. Kamu kita kan jadi ikut-ikutan loh. Aku yang belum. Kita duduk-duduk dulu di kamar. Oke, gengs, sekarang aku mau bikin teng-teng temu sarapan. Tadi kan sarapan udah ya. Maksudnya sekarang makan siang. Makan siang kita paling cuma sandwich. Kamu nyiapin apa? Selada air sama tomat. Keju nanti. Aku mau ambil rotinya dulu. Kis panasin dong. Colokin dong. Ini tuh kita masaknya agak siluet-siluet gitu ya guys, karena ya gimana mataharinya dari sana. Yes. Kita mau masak roti gengs. Ini lagi motongin apa? Tomato kacang. Aku mau ambil margarin dulu. Ini satu tomat kayaknya cukup ya? Iya. Dua lah, biar banyak. Aku suka tomat. Oke. Okay. Sama suka kamu aja. Selain yang gending mana ya, guys? Segera. Aku injek ya. Sini lagi.
sih yang pilih bucil. Masa kuning doang gak pernah bucil. Itu buat apa? Ngelor dulu. Roti itu. Kukira langsung roti. Oh, pakai telur berapa? Satu aja. Satu aja. Enak. Oh, apa? Bisa dulu. Ya, apa lagi kamu sih? Bener ya? Telurnya juga susah diambilnya. Om sampahnya mana ya Om? Taruh sini aja dulu. Kamu dua? Satu aja. Saya tadi udah sarapan sebanyak itu cuy. Kalau banyak-banyak nanti kebanyakan. Biarin aja deh. Ah, ada. Cukup ya? Atau lagi? Cukup kah? Cukup. Ketika waflah. Ini kayaknya harus ditutup deh. Biar atasnya matang. Mana tutupnya, orang belum dicuci sama kamu. Is kamu ya. Rp80 aja. Nanti keburu kernya. I give a second chance for Cupid. Itu pemandangannya bagus gak gitu? Bagus kan? Lagi cerah hari ini. Iya, biasanya hujan loh. Now I'm so lonely. Basah? Diambil tisu dulu toh. Now I'm second, not a pretty fool. Now I'm crying like it. Ini bubin apa sih? Butter. Buat roti coy. Bro, sama aja. Now I'm crying in my room. So scared it comes off. Oh ya, sama makan lagi ya. Iya, aku maaf, emang mau setelah makan. Udah setelah makan. Udah setelah makan. Stop bro. Kok dibalik? Gak tahu siapa yang balik. Kamu. Iya tak. Mau satu roti. Belikannya aku yang masak. Oke, senang. Ini aku potong keju ini. Pakai keju mozzarella. Apa lagi? Tunggu dulu. Karena tempatnya terbatas. Sana lu. Apa tau? Itu nyantel di itu. Ah, iya, kamu gimana sih? Kamu
orang kau tak tahu. Baru baru mau bertaji. Ya. Nah ini guys, kita pakai maaf tambahin keju apa lagi? Iya tuh yang tipis tipis lagi gimana aja? Nah ya udah gitu lah. Keju moza-moza ini ngeja moza. Iya, kan itu kan mimpi. Aduh. Iya, tak mungkin. Bisa. Bisa enggak? Kayaknya enggak bisa kok. Kok gosong? But still I want it more. Ah! Buset, hitam banget. Pas itu yang gede margarinnya, pantas. Kamu sih kasih margarin. Bro, itu harusnya yang di dalam. Tuh, gak apa-apa. Hari ini kita makan sandwich kosong. Tapi kimas, segitu aja gak apa-apa. Taruh di mana ya? Yang kayak gini gak di sini. Tos. Iya. Now I'm crying in the rain. Sebelah sana coba masih gosong nggak? Wah, lihat guys, kira-kira ya kuningnya jatuh lagi nih. Pintar tuh dia tuh gitu. Ini tuh selalu. Tapi kimas. Saking apa serunya ngobrol gitu ya. Tergosong. Tapi dalamnya cantik lah ya. Dalamnya cantik sih, cuman denger loh. Dasar bunyinya aja. Gosong. Nih makan. Kamu yang mana? Yang ireng lah. Gak mungkin aku ireng kasih kamu. Ireng kenapa? Karena aku sayang kamu. Oh, kamu gak jadi ya? Makasih. Mau saus? Iya, jadi pakai saus. Kamu? Aku lupa. Soalnya biasa bikin sandwich kamu. Aku yang pedes. Yang buruk. Nanti sakit perut. Enggak. Nah, kamu yang itu. Lagi buat aku kok. Iya, ambilin yang buruk tuh. Nih. Thank you. Dibuang habis. Terus gosong. Lagi mas. Aku bingung makan gara-gara ketawa. Okay. Sayang kalau gak dimakan juga. Paitan, coba dong rotinya. Gimana ya? Juga kayak jagung bakar yang kosong. Terus dari kamu tuh. Tunggu. Ini enak. Ini air apa sih ya? Tomat. Lagi jimeng embu risiko. Air saja. Air. Nah.
Cobain. Cobain dulu. Yang kucing itu. Mau pakai saus lagi dikit. Enggak. Eh. Sausnya habis ya? Ya, bisa. Ah, tisu dong. Oke, aku udah kenyang. Biar segera aja kita mau mandi, terus habis itu kita mau nonton. Iya, nonton apa? Nonton, maksudnya nonton di rumah. Iya, nonton apa? Nonton apa aja yang bisa ditonton. Gerbil. Gerbil sih. Apa aja lah, yang penting kita mandi dulu, oke? Okay? Kita mau mandi dulu ya, gengs ya. Dadah. Bye-bye.